asmara membara. Kayaknya memang filternya harus dari diri sendiri sih, udah gak mungkin enggak. Karena orang sudah sangat akrab dengan berita-berita di digital gitu ya, berita-berita di online. Dan kadang judulnya udah bombastis banget, padahal sebenarnya tulisannya enggak. Atau ya gitu, title videonya tuh, di cover videonya tuh kayak ada gambar yang membuat kita pengen buka, ternyata pas isinya enggak gitu. Jadi banyak orang melakukan apapun hanya untuk diperhatikan, melakukan apapun hanya untuk diwaro gitu ya. Nah, tapi baliknya lagi ya udah, filternya kita mau mencari sesuatu informasi yang benar yang dampaknya memang akan mengubah kehidupan kita. Ya, khususnya kalau kayak urusan politik gitu ya, kan sebenarnya langkah-langkah yang diambil tuh sebenarnya bisa dicari yang cermatnya tuh kayak gimana. Jadi tentu saja menyikapi hoax, ya itu dia, balik ke filter kita masing-masing. Banyak juga di grup chat juga gitu, orang main copy chat aja, berita apa, berita dari mana, sumbernya gak jelas. Jadi buat saya penting buat kita tahu atau mengidentifikasikan sumber-sumber berita yang terpercaya itu juga. Lalu kita juga punya kekuatan untuk bicara dua arah loh gitu. Kalau kita misalnya keberatan sama pemberitaan tertentu atau tulisannya nggak nyaman gitu, kita bisa komen, kita akan bikin pendapat kita tentang itu.